Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali berjumpa bersama Ngelantur Ngawur Channel tentunya. Kali ini kita mau coba buang buah dari Kalimantan, guys. Ini namanya buah empak-empak ini kalau di sini. Kayaknya ini pada agak udah matek, busuk paling ini. Kita buka aja. Kayak mana? Wah, mantap nih sebelah sini. Sebelah sana kayaknya agak busuk. Oke, warnanya sangat menggoda. Ya, yang sana busuk betul. Udah pecah. Oke, kita coba, guys. Kayak mana rasanya? Mantap. Matanya agak busuk. Kayak gini, dari warnanya cerah. Manis, guys, rasanya. Rasanya kayak apa ya, kayak ubi, cuman manis. Sama kayak durian, cuman rasanya lain, guys. Baunya gak terlalu menyengat. Untuk bijinya mirip aja sebenarnya. Terus sebagian dimakan sama ulat, jadi tinggal separuh aja ulatnya sebagus. Mantap, guys, rasanya. Cuman lebih seru lagi durian, kan? Rasanya kayak ubi, tapi manis. Jawa nggak ada kayak gini, guys, ya. Adanya paling durian. Buah pampang nggak ada. Ini cuma beberapa biji daripada busuk semua. Makan ulat. Kita coba yang ini busuk juga nggak nih? Kayaknya kurang bagus ya. Beli 4 tadi, guys, 20.000. Kayaknya kurang mantap. Nah, ini kayaknya mantap. Wah, bijinya cuma sedikit kepen-kepen, guys. Manis. Isinya kayak gini, guys. Mirip durian, cuman warnanya lain. Saya makan buah ini juga
Kalimantan aja guys. Dulunya nggak tahu juga buah kayak gini. Di sini lagi musim kemarin durian, terus musim ini empak-empak sama langsep nih guys di sini. Tapi mau beli langsung nggak jadi, ada empak-empak. Kita beli buah empak-empak aja. Kayaknya buahnya tuh agak nepung-nepung gitu ya. Ini udah mau tumbuh. Udah kelihatan putih. Ntar lagi tunas ya. Bijinya. Banyak deh. Kenyang juga nih makan satu setengah. Semuanya bubuk. Ini apa ini guys? Kok kayak gini? Kayak bunga, tapi kok dihalang. Kayak buncuk. Oke, lanjut lagi. Harus habis satu ini, udah terlanjur dibuka. Satu lagi guys. Oke. Nah, tinggal ini yang terakhir. Satu bulan lagi. Ini ya, agak pas. Ini ya, mantap. Buah pampak Kalimantan Tengah guys, Lamandau. Ini bikin kenyang karena kayak mengandung ada kayak tepung-tepungnya gitu guys buahnya. Untuk teksturnya lembut dari daging buahnya ya. Satu lagi.
Oke, terima kasih guys sudah menyimak. Terima kasih juga sudah memberi dukungan kepada channel Ngelantur Ngawur sampai saat ini, sehingga tetap semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan klik subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi ketika Ngelantur Ngawur channel mengupload video-video terbaru. Pertama kali Anda yang akan diberitahu oleh pihak YouTube ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.